Jadi kalau untuk panen serentak itu kira-kira bisa panen berapa kilo, Rio? Kalau kita totalin kan di sini ada yang sekarang nih 43 pohon, berarti kalau kita ambil jeleknya 10 kilo aja berarti 430 kilo. 430. Kalau kita ambil jelek semua 10 kilo lah. Iya. Kan ada yang 20 kilo, cuman ya dianggap jeleknya aja 430 kilo. Oke, kita anggap jeleknya 430 kilo iya. Satu kali panen. Satu kali panen itu. Satu kali panen untuk buahnya dijual harga 100 ribu per kilo, berarti iya. Sekali panen itu 43 juta, betul? Iya, iya betul. Set. Tapi ini udah bisa, udah menghasilkan 43 juta atau lebih di panen sebelumnya? Ini tuh bahkan lebih kalau udah ditimbang mah ya. Lebih dari iya. 43 juta. Kan kira. Kebanyakan juga kalau datang ke sini kita suguhin anggur-anggurnya kan itu gak masuk di hitungan. Oh gitu. Iya, ini ada kurang lebih 250 dompolan lah. Berapa, Om? Ada 200 dompolan. 200 dompol. Berapa iya. Pohon, Om? Komunitas Anggur Tangsel luar biasa. Yes, yes, yes. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Pemuda Nganggur. Jangan lupa nganggur. Hari ini hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Oke, teman-teman, hari ini saya bersama dengan Om JP dan juga Om Eko dan juga teman-teman dari komunitas Anggur Tangsel dan juga DPD Aspai Tangerang Selatan gitu. Oke, Om JP, saya ingin tanya nih, maksud dan tujuan kegiatan Tangsel sekarang ini apa, Om JP? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pengangguran untuk pemuda anggur. Kami di sini sebagai mewakili DPD Aspai Tangsel berkunjung dalam acara edukasi ataupun bisa dibilang studi banding lah kepada untuk mengedukasi kepada teman-teman kita bertukar pikiran gitu kan, kita diskus. Ternyata di Garut ada Garut Grape Garden. Inilah Garut Grape Garden. Ternyata luar biasa, gitu kan. Nah, di sini fungsi kita untuk mengedukasi teman-teman, mengajak untuk teman-teman lebih semangat dalam menganggur. Nah, di sini terbukti, gitu kan. Buahnya gede-gede, besar, gitu kan. Dan sangat luar biasa. Sangat inspirasi dan membuat kita lebih semangat dalam menganggur. Ada berapa lokasi yang ingin dituju, Om, di acara edu wisata Aspai Tangsel? Di kali ini kita tadi sudah di KM72, ini titik checkpoint yang kedua di Garut Grape Garden, dan akan besok berlanjut ke Kebun Anggur Verisco di Bandung. Ada berapa anggota, Om, yang ikut, Om? Yang ikut kurang lebih 30 orang lebih. 30 orang lebih, itu semua dari... dari KAT, Komunitas Anggur Tangsel. Cuman saya teman-teman dari kabupaten sendiri, nebeng. Tapi kan salah satunya yang mengedukasi teman-teman di Tangsel ya. Adalah Om Aris. Mantap, ya. Luar biasa. Jadi kita hari ini teman-teman akan coba gali ilmunya
di Garut Grape Garden. Ya, saya berkesempatan bareng teman-teman dari Aspek Tangsel dan juga Komunitas Anggur Tangerang Selatan. Terima kasih atas izinnya saya ikut bergabung di kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu di sini, Om ya. Ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak, Om. Kita akan ngobrol langsung sama ownernya aja kali ya. Oke, kita akan coba ngobrol sama Om Pajar ya. Hah? Halo, Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Kedatangan Om Aris nih. Gimana kabarnya, Om? Alhamdulillah, gini, sehat. Oke, teman-teman, ini adalah Om Pajar ya. Ini bukan Pajar Sad Boy, tapi Pajar Happy Boy. Ya, Om, bisa dijelaskan, Om, ini kebunnya namanya apa, alamatnya di mana? Kalau untuk ini, kebun namanya tuh Garut Grape Garden. Dan alamatnya berada di Jalan Raya Cibolerang, Kampung Desa Kolot, Kecamatan Kangpawitan, Kabupaten Garut. Oke, Om, izin saya ingin tanya-tanya, gali informasi dan kenapa kok buahnya bisa seperti ini? Mohon bisa dijelaskan supaya penonton bisa ikut belajar, bisa ikut menerakam biar buahnya bisa maksimal seperti ini, Om. Nah, jadi untuk buahnya ya bisa seperti ini. Ini tuh hasil dari konsistennya kita dalam merawat pohon anggur. Jadi dalam merawat pohon anggur itu jangan sampai kita tuh semangat misalnya satu bulan nih rutin perawatan, pemupukan, penyemprotan, tiba-tiba ditinggalin satu bulan. Nah, paling nggak boleh itu tuh kalau untuk pohon anggur. Soalnya ketika nanti misalnya kita tinggal satu bulan kan bakal penyakit berdatangan. Betul. Dan pengurusannya juga bakal jadi tambah capek dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat. Termasuk gitu. Modalnya juga. Iya, nah makin sulit lah perawatannya kalau kita nggak konsisten. Kuncinya satu, konsisten. Iya, harus konsisten. Oke, ya konsisten. Om, boleh diceritakan, ini pohon usia umur berapa, Om? Kalau ini ada nama tagnya ya, saya tanam tuh 10 September 2021. Berarti November, 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Ini udah pembuahan keberapa, Om? Ini udah pembuahan keempat. Keempat? Keempat, ya. Ada berapa varietas yang ditanam, Om, di sini? Kalau yang di sini ada jenis Dixon, Ninel, Gosby, Akademik, sama Jupiter, ada 5. 5 varietas? Iya, awalnya ada jenis Trans, cuman saya pangkas dibuang, diganti sama Dixon. Kenapa dibuang, Om? Nah, kalau di saya di sini jelek, kalau Trans. Oh, di sini? Iya, nggak tahu kurang bagus perawatannya, padahal perawatannya sama. Cuman begitu saya pangkas, keluar buahnya tuh sedikit terus rasanya kurang bagus gitu. Oke, sekarang saya pengen lihat buahnya nih, Om. Ini yang lagi berbuah ini apa nih, Om? Kalau ini jenis Ninel ya. Oh, ini Ninel. Ninel. Ini gede banget teman-teman Ninelnya. Iya. Ini usia pemangkasan berapa, Om? Ini ada 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Pohonnya yang mana, Om, untuk Ninel nih? Ninel pohonnya yang ini nih. Ini. Iya, yang ini pohonnya. Bawa berapa klaster, Om? Ini ada 30-an sepohon. 20-an? Iya, 20-30-an. Oke, sebelah sana? Ini masih Ninel. Masih Ninel juga? Iya. Ini lagi berbuah? Iya, sama, lagi berbunga. Oke, sini nih. Jadi tidak hanya yang ada di para-para teman-teman ya. Di sini juga yang di tralis juga ada nih. Ada nih, Akademik ini. Ini Akademik, Om? Iya, Akademik. Tapi Akademiknya luar biasa. Boleh saya lihat? Boleh, boleh, boleh. Sini ya. Ini ada kurang lebih 250 dompolan lah. Berapa, Om? Ada 200 dompolan. 200 dompol? Berapa pohon, Om? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 200 dompol. 6 200 dompolan. 200 bagi 6 kurang lebih rata-rata berarti ada sekitar 40-an. 30-an lah. Iya. Cuma ini yang luar biasa teman-teman ukurannya ya. Ukurannya Akademik di sini, ini menurut saya cukup besar teman-teman ya. Iya. Tuh. Ya, ini hampir setara dengan jempol saya. Ini Akademik nih, Om, bener, Om? Iya, bukan Akademik Gosby. Ini. Bukan Gosby. Tapi Gosby ada lagi? Ada Gosby. Gosby ada, oke ya, teman-teman. Ini kalau ini memang sengaja pembuahannya long atau ini pembuahan lanjutan, Om? Ini tuh sengaja long. Sengaja long ini. Sengaja long? Iya. Ya, teman-teman, ini ada 200 klaster dari 6 pohon. Itu... Om, untuk pemupukannya, Om? Yang digunakan di sini dari pertumbuhan dulu deh. Di sini pertumbuhan ya, yang diperbanyak paling utama itu kohe kambing. Jadi kambing. Yang pertama itu kimianya saya NPK Sprinter Kaino 3 merah kimianya. Kalau itu untuk pertumbuhannya. Iya. Sprinter dan juga Kaino 3 merah. Kaino 3 merah itu dicampur, Om? Iya, dicampur. Itu yang kimianya. Hmm. Kalau organiknya saya pakai kohe kambing
terus asam humat, daga eceng gondok, dan asam amino juga. Untuk pemberiannya om, berapa intervalnya? Kalau di sini rutin seminggu sekali. Seminggu sekali? Iya. Kohe kambing seminggu sekali? Kalau kohe kambing mas sebulan sekali. Kohe kambing sebulan sekali? Iya. Untuk seminggu sekali itu cukup untuk NPK sprinter dan KNO 3 merah? Iya. Itu rutin tuh om? Iya, di rutin. Di masa vegetatif? Di masa vegetatif. Nah, sampai ke generatif nanti pakai pupuk apa om? Nah, generatif sama juga. Nah, kalau di generatif mah paling banyak organiknya. Pakai paling banyak di sini kohe kambing, asam humat, asam amino. Kalau kimianya cuma 30% pakai MKP sama KNO 3 putih kalau di sini. Oh, gitu. Dosisnya ya. Om? Kalau dosisnya untuk sepohon kayak gini tuh 2 sendok makan ini tuh. 2 sendok makan? 2 sendok makan untuk 5 liter air. 5 liter air? Iya. 2 sendok makan itu 1 sendok? Kisaran 25 graman lah 2 sendok makan itu. 2 sendok makan MKP? Iya. Oh, 25 graman. Untuk 5 liter air? Iya. Itu disiram seminggu sekali om? Iya, seminggu sekali. Oke, selama berapa lama? 4 kali? Kalau di sini kadang 3 kali, kadang 4 kali juga. Udah masuk langsung pangkas aja. Enggak pakai stresor om? Enggak, di sini. Enggak pakai stresor? Enggak pakai stresor ya. Oke, kita lihat teman-teman yang lagi pemangkasan kali om, yang sebelah sana ya. Oke. Buat mana om enaknya om? Di sini. Oke, boleh. Nih. Ini teman-teman, ini yang lagi dipangkas jenis apa nih om? Ini jenis ninel. Ninel. Ini pembuahan ke berapa om? Ini pembuahan ke-4 ini. Pembuahan ke-4? Dan ini hampir semuanya buah bunga juga om? Iya, semuanya. Dengan pupuk yang tadi itu? Iya, dengan pupuk yang tadi. Banyak sini. Gede-gede juga. Belum saya jarangi. Ini ninel semua om? Ini sampai ke sana ninel juga om? Iya, ninel semua. 8 pohon ini. Oh, berarti memang untuk yang ada di tralis ini adalah varietas ninel. Iya, ninel. Udah dihitung kira-kira bawa berapa klaster om? Nah, yang ini nih. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bawahnya 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, belakangnya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41 klaster dalam satu pohon ya teman-teman. Ya. Jadi ini ninelnya tuh sistemnya tralis teman-teman ya. Single cordon, kurang lebih sekundernya cuma 1,5 meter ya. Ya, 1,5 meter. 1,5 meter ada berapa tersier om? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tersier. 14 tersier. Membawa 41 klaster. Iya. Dan ini pemangkasannya juga di... Pendek. Ini. Pendek om ya? Iya. Ada... 1, 2, 3, 4, 5. Di 5. 5. Dari 5 ada yang di 4 ya om? Iya. Dan semuanya buah bunga. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu om, untuk di Grape Garden ini ketinggiannya ada di berapa mdpl nih om? 700... sampai 750 MDP ya. 700 sampai 750. Luar biasa. Nah, kita akan lihat teman-teman yang lagi berbuah ini. Nih, yang Dixon ini sama Gospi. Ini ada berapa klaster om untuk Dixon dan Gospi ini om? Ini ada 78. 78 dan ini udah 7, ada nama-namanya ya. 78 tuh yang udah gede-gede ya. Soalnya saya lakukan pembuahan lanjutan di sininya ada. Ini pun buahnya bisa sebesar ini, gimana ceritanya? Ini gede banget teman-teman, ini luar biasa gede banget. Nanti coba kita ukur yang paling gede menurut mana, nanti kita ukur pakai grape ring size. Siap. Ya. Ini bisa gede seperti di penjarangannya atau ya, pupuknya atau apakah? Yang ini gede-gede itu harus penjarangannya. 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 Berapa persen om penjarangannya om? Saya penjarangan sampai 60%. 60% penjarangan ya. Gak sayang om 60% om? Enggak. Terus untuk pupuknya om, kalau lagi berbuah gini om? Iya, masih MKP, KNO 3, sama kohe kambing, asam humat. Lagi berbuah seperti ini juga? Iya, lagi berbuah.
bukan persiapan pembuahan, jadi MKP ketika lagi berbuah juga dikasih. Lagi berbuah dikasih, cuman ya dosisnya rendah aja karena juga kan MKP mahal. Iya betul. Iya. Iya teman-teman bisa dilihat ini sampai ke yang kalau yang hitam ini gospi ya. Iya gospi ini. Kesana itu masih varietas Dixon ya. Dan iya. Ini ada nama-nama ini udah di booking atau gimana Om? Iya ini udah di booking dari sebulan yang lalu. Oh jadi teman-teman yang mau booking datang ke sini juga bisa Om. Iya. Booking buah untuk buahnya. Paling juga ada yang masih hijau-hijau nih yang trellis. Oh yang trellis juga kita ini. Kita lihat yang trellis. Nih. Halo ini tante. Trellis. Lumayan juga banyak. Pak ketuanya nggak ada, jadi istri pak ketuanya. Siap. Nih. Ini yang di trellis ini bawa berapa klaster Om? Ini tuh kemarin saya hitung dari 10 pohon ada 300 dompolan. 10 pohon? Iya. 300 dompol? Iya. Yang udah disortir sih itu. Keluarnya mah banyak, cuma dibuangin sebagian. Kenapa dibuangin Om? Ya biar, nah jadi ngaruh ke dompolannya jadi gede-gede no. Nanti ke buahnya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini. Ini belum seberapa, masih ada lagi yang lebih besar daripada ini teman-teman. Jadi satu pohon itu idealnya berapa Om untuk dompolannya? Kalau di sini kata-kata 25 sampai 30 dompol. 25 sampai 30 dompol. Iya, 25 sampai 30 dompol. Nah, untuk satu pohon ya. Iya. Jadi kalau misalnya keluar 50 disortir. Iya, gitu. Dibuang. Cari yang paling bagus atau yang paling iya, baik. Iya, cari yang paling gedenya. Oke, lihat ini amat sangat luar biasa sih teman-teman. Pokoknya teman-teman yang ada di wilayah Garut langsung aja datang ke sini lihat dan saksikan. Ini, nah, ini pada siapa nih Om? Ini gospi. Ini gospi. Oh, iya, ini gospi. Panjang-panjang juga ini. Padahal nggak pakai GA3. Ini nggak pakai GA3? Nggak pakai GA3 ini. Nah ini udah di penjara. Ini udah dijarangin. Udah. Tapi nanti akan ada penjarangan lagi nggak Om kira-kira? Lihat aja nanti pas udah warna hitam kalau masih padat saya jarangin lagi. Oh jadi penjarangan nanti dilihat dari situasi dan kondisinya ya? Iya. Untuk penyiraman Om, di sini penyiraman berapa kali Om? Kalau di sini, walaupun satu tempat ya, tapi beda-beda. Kalau di sini kan lembab, di sini kata-kata 3 hari sekali. Kalau yang di sini, ada yang kering, kata-kata 2 hari sekali. Oke. Coba kita lihat ke sebelah sana Om. Coba carikan saya buah yang paling besar Om, yang mana Om? Di sini. Ini. Di luar nih ada. Ini yang gede-gede. Oh, kita keluar ke sini ya berarti ya. Nah. Wow, luar biasa. Om Eko mau lihat enggak sini, Om? Mana? Aduh. Dan ini sudah di booking ya. Mantap. Ini ada kira-kira 2 kilo nih satu dompol. Iya, bakalan ada lah itu. Ini satu dompol ini kira-kira ada 2 kilo. Bakal masuk ini 2 kilo. Dan ini masih lama ya pematangannya iya, kira-kira harus 2 bulan lagi ini. Masih 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Ini bakal saya jarangin lagi ini. Nah, yang sekali kayak lagi. Yang seperti ini akan dijarangkan lagi teman-teman. Iya. Jadi buahnya bisa jauh lebih maksimal. Om, untuk harga buahnya Om dijual kisaran berapa Om? Kalau di sini kata ya semuanya 100.000 sekilo. 100.000 per kilo. Iya. Om Eko, coba Om Eko ukur yang beri yang paling besar Om Eko. Dia maksudnya di ukuran berapa? Coba nih, yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini nih. Nomornya kebalik, Om. Nomornya di sini. Nah, itu ada nomornya. Nomor dia yang itu. Ini size 24. Ini masuk 2, di ukuran 24 ya. Masuk lagi di ini uang 500 juga lewat kayaknya. Sebentar, ini di 26 kurang masih ada yang besar lagi. Panjang deh. Dan ini panjang ya teman-teman. Panjang. Udah panjang. Besar dan juga panjang. Sebentar ini paling besar. Nah ini nih. Ah, itu tuh. Ini. Wah kurang gede lagi. Kurang gede. Kurang gede. Di 26 2, lewat. 28. Di 28 teman-teman. 27 lah mungkin masuknya. 27. Ya. 26 lewat soalnya. Iya. 26. 26. Oh di 26. 26 pas. 26. Di 26. Ya 26 tuh ukurannya teman-teman 26. Menggunakan grab ring size. Om Eko, kira-kira ada yang ditanyakan gak Om Eko sama Om Pajar nih? Atau Om Bagus? Silahkan Om Bagus. Yang jelas dari sisi apa namanya suhu dan pengaruh cuaca juga iya. Mempengaruhi ya. Iya. Tapi kalau apa namanya pemupukan rata-rata sama ya? Rata-rata pemupukan sama. Nah, saya rasa kita harus untuk belajar lagi. Iya.
Cuman di sini harus konsisten dari penyemprotan nih. Penyemprotan sama perapian cabang. Itu. Nah, kalau penyemprotan sama perapian cabang gimana Om maksudnya? Kalau di sini itu kalau musim kemarau mah biasanya sampai seminggu sekali. Cuman kalau pas musim hujan suka di 5 hari sekali. Oh, di musim hujan penyemprotan. Iya. Nah, kalau untuk perapian cabang yang dimaksud ada esel brick atau pembuangan tunas air atau pembuangan tunas air. Pembuangan tunas air. Saya di sini tiap hari. Tiap hari tunas air itu dibuang. Iya. Jadi tidak ada tunas air ya, teman-teman. Iya, iya. Nah, bisa dilihat teman-teman, jadi tidak ada tunas air di setiap ketiak daun. Seperti itu. Kalau untuk media tanamnya Om, media tanam yang digunakan di sini apa Om? Di sini itu sekam lapu, humus bambu, kohe kambing, sekam bakar. Sekam bakar. Iya. Itu aja. Iya. Perbandingannya? Itu perbandingannya 1 banding 1. 1 banding 1. Om Eko, ingin ditanyakan? Sudah cukup saya. Sudah cukup. Tercengang, sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Iya. Emang ini sangat luar biasa. Harus sabar untuk pematangan batang ya. Iya, harus untuk gede dulu batang. Mengangkut nutrisi sebesar ini bukan waktu yang sebentar ya. Iya. Rata-rata kan para pemula pengangguran kan inginnya cepat berbuah ya. Iya, betul. Tapi betul. Hasilnya juga tidak akan semaksimal. Iya, nanti ya. Buat jangka panjangnya jelek. Iya, jangka panjangnya di sini yang membuktikan Om. Iya. Om Fajar yang membuktikan bahwa pematangan batang, kesabaran itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Iya, betul. Untuk kesabaran Om Fajar. Pembuahan pertama nih Om, di usia berapa Om? Saya tuh pembuahan pertama di usia 8 bulan baru dibuahkan. 8 bulan baru dibuahkan ya? Iya. Secara maksimal atau cuma apanya? Maksudnya semua dibuahkan atau dipilih? Dipilih itu juga. Dipilih. Dibuahkan untuk berapa cluster itu? Jadi dibuahkan itu saya lihat dari batang, walaupun 1 tahun tapi batangnya masih kecil saya buahkan. Walaupun ini satu pohon juga kan, satu tempat juga beda-beda tiap pohonnya. Ada yang gede, ada yang kecil. Dan ini untuk bak tanamnya juga nggak disekat ya Om ya? Nggak disekat. Jadi semuanya sama teman-teman. Jadi bisa media sama, pemupukan juga sama. Gitu. Kayak yang di sini nih masih saya rangka ini. Masih nah, kelihatan. Ini calon kebun Garut Grape Garden part 2. Ini GGG teman-teman. Nah ini lagi persiapan apa nih Om? Ini untuk anggur juga. Cuman di sini bak tanamnya ini gede banget. Lebarnya, ini lebarnya sampai 170 cm, 1,7 meter bak tanamnya. Kenapa dilebarin Om? Karena di sini satu bak tanam tuh mau dibuat 2 jajar. Oh, ada yang satu jajar yang sebelah kanan untuk trellis, yang sebelah kanannya buat para-para. Oke Om, saya mau tanya untuk satu pohon yang ada di sini itu bisa menghasilkan berapa kilo? Kalau untuk di sistem trellis di sini rata-rata 10 sampai 15 kilo. Dengan jumlah buah rata-rata 20 sampai 30 dompol. Untuk trellis 10 sampai 15 kilo untuk para-para Om. Nah, kalau untuk para-para di sini rata-rata 20 kiloan. Rata-rata satu pohon 20 kilo. Iya. Jadi kalau untuk panen serentak itu kira-kira bisa panen berapa kilo Rio? Kalau kita totalin kan di sini ada yang sekarang nih 43 pohon, berarti kalau kita ambil jeleknya 10 kilo aja, berarti 430 kilo. 430 kalau kita ambil kilo. Jelek semua 10 kilo lah. Iya. Kan ada yang 20 kilo, cuman ya dianggap jeleknya aja 430 kilo. Oke, kita anggap jeleknya 430 kilo, satu kali panen. Satu kali panen itu. Satu kali panen, untuk buahnya dijual harga 100 ribu per kilo, berarti sekali panen itu 43 juta, betul? Iya, iya betul. Set. Tapi ini udah menghasilkan 40 juta, 43 juta lebih dipanen sebelumnya. Ini tuh bahkan lebih kalau udah ditimbang mah ya. Lebih dari 43 juta. Kan gila. Kebanyakan juga kalau datang ke sini kita suguhin anggur-anggurnya kan itu gak masuk di hitungan. Oh gitu. Iya. Nah, tadi Om, saya lupa untuk menanyakan ini untuk buah ini menggunakan GA3 atau enggak Om? Kalau di sini untuk yang sekarang belum pernah pakai GA3 lagi. Karena pernah sekali cuman gagal ya waktu dulu. Jadi untuk sekarang saya enggak pakai GA3 dan ini hasilnya. Rata-rata ini enggak pakai hormon. Mungkin enggak pakai hormon apapun ini. Paling jelek segini 500 gram ini. Berarti satu tersier ini ada 2. Ada 4 ini Om. Oh, ada 4. Oh 1, iya. 1 2 3 4 1 kilo setengah mah ada ini. Satu tersier 1 kilo setengah. Iya. Luar biasa, duh saya udah excited banget tuh ngelihat kebun yang sebagus dan sewah ini.
Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin mau lebih lengkapnya bisa channel bisa tonton di channelnya Garut Grape Garden ya, Om. Iya, boleh, boleh. Di situ dari awal mulai tanam, ada pembuahan pertama, pembuahan kedua dan seterusnya. Iya. Itu ada lengkap, Om ya. Ada. Sampai treatmentnya pun ada. Ada. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya kurang jelas di sini kalian tonton aja di channelnya Garut Grape Garden. Jangan lupa di-subscribe. Iya. Yang mau datang langsung ke kebunnya juga boleh di Garut Grape Garden. Alamatnya ada di Garut, jalan apa, Om? Jalan Raya Cibolerang. Cibolerang, Karangsari, Karangpawitan, Kabupaten Garut. Iya, apa kan saya? Siap. Karena di sana ada, guys. Iya, ada di sana. Oke, Om. Untuk luas kebun ini, luasnya berapa nih, Om? Kalau untuk ini tuh 11,5 kali 18 meter. 11,5 kali 18 meter. Ini untuk luas keseluruhan ya. Iya. Yang ditanam di sini ya, yang tanamin anggur. Iya. Untuk jumlah pohon yang ditanam, Om? Kalau awal tanam tuh 49. Cuman karena kebanyakan, saya kurangin lagi, jadi 43 pohon. Oh, saya buang 6 pohon. 6 pohon dibuang? Iya, ya, jadi karena tadi terlalu berdesakan di sini. Terlalu berdesakan. Lihat ya, teman-teman. Ini kondisi Garut Grape Garden. Jadi teman-teman yang mau datang langsung aja ke Garut Grape Garden. Datang, hubungin Om Pajar. Berapa Om nomornya, Om? Siap, untuk nomornya 085-748-130-450. Oke, langsung dicatat ya teman-teman, langsung datang ke sini atau tanya-tanya gitu, atau booking nih yang masih kosong nih, booking nah, buahnya iya. Teman-teman. Banyak yang masih kosong juga. Nih, buahnya masih banyak yang kosong. Ini udah yang nge-booking udah berapa orang, Om? Ini ada 50 orang, mah. 50 orang iya. Yang sudah booking. Belum yang biasa. Udah dicatat. Ada juga yang belum dicatat sama saya. Ini hanya untuk warga sekitar sini aja dulu ya, Om. Iya. Yang terdekat ya. Iya, iya. Kalau untuk pengiriman buah online menerima nggak, Om? Kalau untuk sekarang belum ya, karena di sini juga masih belum tercukupi. Masih belum tercukupi ya. Itu teman-teman. Ya. Jadi prospek anggur masih cukup luas buat teman-teman. Wah, masih ingin. Jangka panjang ini bagus banget. Ya, makanya Om Fajar juga akan lanjut nanti di sana penanaman. Varietas favorit, Om? Di sini varietas favorit apa? Yang paling banyak diminati itu Dixon sama Gosby. Dixon sama Gosby? Iya. Akan ada varietas lain nggak yang akan dikembangkan di sini? Paling nggak ada sih untuk sekarang, paling saya uji coba dulu. Uji coba dulu? Iya, uji coba dulu. Oke, siap. Terima kasih banyak, Om Pajar. Ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman pemuda nganggur nih? Ya, kalau untuk teman-teman yang hobi anggur, tanam anggur, terutama yang harus kita perhatikan tuh itu dari penyemprotan insektisida dan fungisida. Jangan sampai terlewatkan itu, karena ketika nanam anggur, terus kita hanya sebatas mupuk, tapi tanpa dirawat daun-daunnya, kan itu percuma. Daunnya kena hama, pucuknya gak aktif, terus-terusan kita pupuk, kan gak bakalan muncul juga. Betul. Iya, jadi harus konsisten aja lah dari perawatannya. Jadi yang pertama intinya kunci dari keberhasilan adalah konsistensi ya. Mulai itu dari perawatan, pemupukan, penyemprotan, pembatasan, dan segala macamnya itu. Ya intinya kita juga harus terus belajar ya. Oke, terima kasih banyak Om Pajar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat menginspirasi teman-teman semua. Siap. Dan juga menambah wawasan teman-teman semua. Segitu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengangguran, Garut Grape Garden sangat luar biasa. Sangat inspiratif buat kita. Biar kita lebih tambah semangat. Harapan kami di Tangsel bisa seperti ini. Jadi percontohan kita, edukasi buat kita, edukasi buat teman-teman semua, bisa membentuk seindah ini, hasil yang maksimal seperti ini, sangat luar biasa. Mantap, Garut Grape Garden, luar biasa.